Eh, lu mikir, yang udah punya duit aja masih mau kerja. Ya, bukan berarti punya duit kagak mau kerja lagi. Benar. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Tadi malam, Ayu Ting Ting membagikan momen dirinya sedang berjualan baju melalui akun TikTok pribadinya. Terlihat Ayu Ojak menemani Ayu Ting Ting berjualan. Ayu Ting Ting menawarkan pakaian berupa jaket baju, celana, dan pakaian ibadah sholat. Ayu Ting Ting menyebut baru aja lab barang yang dijualnya sudah habis dalam sekejap. Namun yang menjadi perhatian ketika seorang netizen berkomentar, "Uangnya kurang banyak mbak," tulis netizen. Saat Ayu Ting Ting live jualan baju, Ayu Ting Ting langsung menjawab komentar netizen tersebut, "Yang udah ada duit aja masih kerja, kenapa lo kalau gua jualan," ucap Ayu Ting Ting. "Sirik lo ya," saut Ayah Ojak. "Udah ya, entar keceplosan," menenangkan Ayah Ojak. "Maaf ya warga," sambung Ayu Ting Ting saat live tadi malam di TikTok. Sebelumnya Ayu Ting Ting sempat berjualan baju bekas di rumahnya. Hal tersebut membuat Ayu Ting Ting dibully oleh netizen. Namun Ayu Ting Ting tidak kapok berjualan baju bekas. Saat ditanya wartawan, Ayu Ting Ting tidak kapok namun dirinya nambah semangat berjualan baju. Hal tersebut dibuktikan dengan Ayu Ting Ting berjualan tadi malam melalui akun TikTok pribadinya. Baju yang dijual Ayu Ting Ting di TikTok tidaklah mahal, berkisaran harga 56.000 sampai 200 ke atas. Dalam live-nya, Ayu nampak semangat berjualan.